السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلي آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد تدين untuk fikih sirah an-nabawiyah. Kita lanjutkan, sekarang kita sudah memasuki di halaman 283. Bismillahirrahmanirrahim. Sanyang Potong nakhili bani nadiri utawi Ngetoi pohon-pohon kormane bani nadiru ahiraqihah. lan membakar nakhil iku telah terjadi Apakah itu nakhil bani nadir bil ittifaqi kesepakatan ahli tarikh Waladhi utawi Perkara atlafa sing wis ngrusakake ing alari. Sapa ar-rasul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min dalika sing kon nakhil iku inna ma huwa iku al sebagian. Summa taraka nuli ninggalake sapa ar-rasul al-baqiya sisane. Tanpa disentuh, tanpa dibakar. Wa qad nazala Halit temenus temurun apa Al-Quranu Al-Quran Taswiban Halit membenarkan ay musawiban Lima maring tindakan akadama Wes ngelaksana ke alihi ngata sima Sopan Nabi Yudhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Min dhalika sangunah khot'u nakhi di badin nabir Kot'an. lawan memotong ada yang dipotong wa potongan lan ono sing ora dipotong dibiarkan. Wa dalika utai mengono lah. Taswib mau iku fi qauli ta'ala ing dalam Allah taala, "A'udzu billahi minasy rajim. Ma qata'tum millinatin aw <-an> taraktumuha." au taraktumuha qaimatan ala usuliha fa bi iznillah wa qad istadalla lan tumunus gawe dalil sapa ammatul ulama mayoritas ulama bizalika kelawan mukonola kejadian qatun nakhil wa ala anna al hukma syar'i ngada sesatune hukum syar'i kasfi asyari al adwi dalam pepohonan-pepohonan milik musuh wa islah lan merusak asjar iku manutun digantungake bima kelawan kebijaksanaan ya rawus berpendapat wa ikma sofa imam mu imam awil ko itu topang panglima perang mimas lahatin nikah ya disangin gawe kapok ya ada imlan musuh musuh al muslimin wal masra masalah mangkote masalah idan nalikane wau manutun bimaya rahul imam iku min lima termasuk jenis barang ya khudu masuk menapa ma siasat tahtas misiah sate syar'iyyah di bawah nama siasat syariah Hai biarkan imam atau ke, uh, panglima pram mengambil kebijaksanaan sesuai kondisi juga lah orang dengan sebuah ulama wa inna makana angin mesinnya ono pokos dur rasul tujuannya rasul kita soruvi kawan tindakannya rasul ada yo ikilah tasoroh pinakili yang dalam pohon kurma Apalikot an au kafan. Baik tindakan memotong maupun mu, tidak memotong Tujuannya ikut tahqiq maslahati Menyatakan atau nyatakake wujudi maslah Watalam musasabili Lan mengambil jalan ilaiha menuju maslahah Irsyadan kronokanggu ame petunjuk wa ta'liman lan mulang lil mati nganggo kanggo para tokoh-tokoh mimba di sang usir rasul wa biadaran kawan iki wau min qabili mayad khuru tahta smis siyasati syar'iyya aizun gran meneh allala gawe alasan sebuah syafi'i rahimahullah Amr Abu Bakar ing perintah Abu Bakar radhiyallahu anhu bil ihraqi wal qathi kelawan membakar dan memotong arusala arsala nalika ngirim sapa Abu Bakar Khalid dan eng Khalid ibn al-Walid ila toleha wa beritamé maring toleha dan bani tamim wa serta ni temen abu bakar ikunaha wis ngelarang abu bakar huwa abu bakar nafsu yu zati abu bakar anzalika sangguna ikhraq lan kota fi huruf syami dalam peperangan di Syria Bayakuruan Quran ngendikan abu bakar rahimahullah biada dalam masalah Eh wa ya quran ngendikan syafi'i rahimahullah fi hadza 'inda mas'alaki wa la 'alla amra Abi Bakr an mana-mana Abu Bakar bi ayyakuf bi lawan yen to mencegah nga sopo al muslimun anak aya kokokngu sa nyntapedha memotong sopo al muslimun sajaajran mumiron ing wit witan sing berbua iku in nama mahua angin mes ude ammbro Abubaar mau Bismillahirrahmanirrahim. Sami aiku wis ngrungu sapa beliau <be70> <tap ke> Abu tawa Bakar Rasulullah <tawasource> yang Rasulullah sallallahu <tamu> alaihi wasallam. Yukhbiru halawa berita sapa Rasul. An bilad asyami sa'dun min Syam. Iku tuftahu bakal dibuka apabila dusyam alal muslimin. Falamma kanah

ayak utoa ingin dong memotong sebuah bakar bayat rukalan tidak memotong besar ke ikhtar omong sebuah abu bakar atar ka ing minggal motong tadoran krono memperhatikan lil muslimin kanggu kemaslahatan wong islam jadi ada sikap yang berbeda, Abu Bakar, ketika mengirim khalid ke Tulaiha dan Bani Tamim yang terkenal dengan kekejamannya saat itu. Maka perintah keras, tegas. Mereka tidak mau nyerah, ya sudah potong saja itu dan wit kurmane untuk bakar tapi ketika peperangan di Syam ya Sedangkan di peperangan di Syam ternyata Abu Bakar melarang usah pohon-pohonan yang berbuah jangan dipotong dibakar juga jangan ya kembali lagi kalau melihat itu kepada masalah misalnya untuk sudah musuh di merah minta ampun misalnya maka perlu kadang-kadang ada gebrakan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sebagainya untuk takut nakuti mereka macam itu jadi tidak semuanya dibakar tidak Wa hadzal ladzi utaikilah perkara. Mulna wis ngucapake sapa ingsun hu ing alazi min ibahati qat'i syajaril kufar. Saking diperbolehkannya memotong pohon-pohonan wong kafir. Baik roti membakar sajar kufar. Iku tidak tazod. Nah inilah intinya di sini. Nalikan ini untuk opal maslahatu satu masalah. Wah hi ha lagi ikumat ha na pe pada nafik ma labmi omar kandi budayaibnu Omar wamalik wesauri wahan waya wa Ah wajuhurpoko kemaritaspoko begitu Baru ruya dirwata anilais sa'ad wa bisar al qawlu pendapat bi jawazi lan orang kenane lah kalau tadi Rasulullah melakukan kotak dan melakukan apa melakukan pembakaran itu khususnya Rasul untuk kondisi kondisi yang sangat spesifik saat itu tidak untuk kebijakan umum salisan yang dalam nomor telu itta pakwa bersepakat sepala imatu biro imam ala nama yang atas sesak puni barang goni wis jarahu ing ma muslimun bisa menguasai min akda ihim saya mungsu mungsu al muslimun biduni qitalin, lawan tanpa peperangan Wa wah tapi Mangun ma ilmu sunu min adaib bidunul qital iku alfaq. Iku ya'udu kembali apa an-nazaru. Ningaline wa tasarufu lan nanjak kene fi indum iku ilama maring barang yaro berpendapat uing ma sapa limamu imam minal maslahati sange kemaslahatan. wa anna hula saat al-fai' iku la rawajib ra wajib alaihi ngatasih al imam opo taksimu bagi al-fai' penal antara pasukan kama tuku samu koyo oleh dibagi alaihi ngatasih al jais opo al-ghonaimu pira-pira benda jarahan alati hiya ghonaim ghanimu wis podo ghonamu wis podo menjarah sopal muslimun ha ing alati bak dakitalin waharbin sausi peperangan mustadilina halip pedugawi dalil al amma ala zalika ing atasnya mengumumlah kabeh mawal almatukur maghoni mahul muslimun sak teruse bisiasatihi kelawan siasatin jenabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mifai fai'i bani banin nadir yang dalam membagi fa'nya Bani Nadir Fakadu khaswa maka temen ngususake sakit seperti Nabi Biklan Fek karena tidak melalui peperangan Kamaru Aitah halikaya oleh Wisningali seperti itu Al-Muhajirin yang sahabat Muhajirin tapi Muhajirin pun dipilih ya senior-senior Wahdahum halik ijeni Al-Muhajirin Waktu <tuk> denazala lan temen wis tumurun Al-Qur'an taswiban. krono benerake lidzalika maring mengkono lah khassama. Fil ayataini lataini. Endem dua ayat yaitu dua-duanya zakar ana wis nyebut sapa bima huma ing alatain. Summa khatafu nulis al fil araldi, Ing dalem pira-pira bumi alati gha ghanimah ibnu ghanimah ibn. ghanimah kami sejarah ha ing alati sepal muslimun biwa sitotil harbi kelawan sebab peperangan padahal mau milih sapa malikun ila annal ardu sak maring saat ini bumi kula tuk samu ora dibagi apa al ardu mutlakon hale mutlak wa inama yakunu wa misri ana apa kharajuha pawetone al ardu jadi ku wakfan jadi wakof lima sholihil muslimin kanggu kepentingan wong wong islam illa ayara kecuali yang berpendapat sebuah imam annal maslahata saat ini kemaslahatan tak dinuntut apa masalah al mata yang dibagi baik nalahu saat menang gedu imam apa dalikam taksim wa yadhhabu lan milih sebalah nafia Qoriban ing cedak min hadzal mazhab amma syafi'i ana pun imam syafi'i iku padha haba mau milih sepa syafi'i ila annal ardhul makhudata maran saat ini bumi yang diambil on anbatan kelawan kekerasan atau peperangan iku tadi wajib opokisme qismatuha Bandung al ardu kama tajibu kaya oleh wajib apa qismatu membagi lianya al lainnya al ardu minal ghana imisang sang bodoh-bodoh jarahan wa wa utawi qaulu syafi'i mau iku adzahiru <tik> sing <tik> gohir imam ahmada sang mimadzabil imam ahmad Aydon wa dalilu ma utai dalile perkara zahaba wis milih ilahi maring masa pa syafi'i iku anna tasarrufan nabi saat ini kebijaksanaan ini di nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi amwali bani nadhir kelawan bondo-bondo ni bani nadhir iku ala khilafima ma yang bedani ketentuan tak tadi nuntut hi ingma apa Al al-kismatu pembagian bainal ghanimin antaranya mau ngomong sepoto jarah fil harbi iku inna makana jadi khobari anna tasoruf kan iku inna makana yang biasanya ono potasoruf iku bisa babi adami wujudi ayi qital dan sebab ora anane wujudi ndini peperangan tasab babakang nyebabake pake anhusan yang qital opal khusulu menghasilkan ala tilkal khona imi yang saya murah bodoh-bodoh jarahan wa kodok hal hali temenus negasake apa ayah ala zalika yang se saya mau bisa, bisa bisa babi adami wujud di ayat kita fi ma'radi ta'lili hik hukmihi yang dalam pemaparan alasan hukumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi fai'i bani nadir wa hiya utai al ayah ku qawluhu ta'ala pengertikannya Allah ta'ala wa ma afa wa ma allahu ala rasulihi minhum fa ma awjaftum alaihi min khaylib wala rikab wa ma utai barang Apa awis paring fai' sabu Allah ala rasulihi ngatasi rasulullah minhum saking bani nadir mau iku fama au mongko ora orang orang nyerang sopo siro kape. alehi ngatasi ma mau min khailin sangking kuda walari kabin naura tumpaan artinya tidak terjadi peperangan wa idha kana nalikane ono pohada ikilah ma Allah mau huwa yuhada iku manato to jawazi ada milkismah tempat bergantung alasan tempat bergantung alasan ora kenane di Bandung li aradhil fa'i maring bumi-bumi fa' wa minal wadhihi mongko iku termasuk sing cetha annahu utai saat ini kelakuan iku idar tafa'a nalika ilang Opo mana hukmi tempat bergantungnya alasan hukum yo irtafa'a mongko dadi ilang wal hukum-hukum ma'ahu serta remana tuluh hukmi wa adalan kembali opo al hukmu hukum al mansusu aleh yang mesti tegasake fi haqil ghunaim sawa fi zalika iku podo fi zalika yang masalah mungkin hukmu al aradi utai bira pra bumi wa ghairuha lan riyari bumi wa dalilu ma utai dalile perkara zahabam milih ilai maring hanifah Iku umurun ku umun garahpira properkara sing akeh min ahamiya iku diantara paling penting-pentingi umur amalu umarah utahi tindakane Umar radhiallah hinamam tanah nalika menolak sepo Umar anaksimi sawwail Irak sanging membagi tanah Irak wajah Allah lan dade ake menu Umar ha ing sawwail Irak waqfan ingkang dadi waqaf ya jri lumaku apa khara dua pawetane e... sawadul iraq mau royan hale dadi penghasilan muslimin walisalarorono po al majalu medane hula endhem kene jembar li aktsara kang min hadzal ardil mujmal sanging ikilah pemaparan secara global film mawdu yang dalam materi nemo innamal yang bagi angin sini utai perkara yang bagi kang sayukyo opo anan tabiha yento memperhatikan sopok kita ilahi maring aladhi min hadal bahsi sagi pembahasan guna yang kene. buaya yu aladhi ku atta'lil alasan alati zakara kang wasnibudhu ing aladhi sopok Allah ta'ala fil ayat ini yang dalam dua ayat alataini yo dua-duanya Allah, dua Allah hatta kang wis jelasake apa ayatain atau alatain mo siasa tahu yang siasa te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pita qsimi fai ibn nadir yang dalam membagi fai'nya bani nadir ini khtasa yang in dalam menalikannya ngususake sepo Rasul bibi klan fai' Pak Ibn Nadir Unasan yang beberapa orang Duna akhirin Hale oraliani Pakot dzakar Maka teman-teman supaya Allah Ta'ala Fita'li li dalika dalam alasan yang menggunalah Taksim mau Nyebut kaulahu yang pengendikannya Allah Likaila yakuna dulatan bainal agniya'imku Aikailah yakuna tegesi supaya orang-orang potada wulul mali perputarannya harta iku mahsuron terbatas vima yang dalam lingkungan bayna toba kotil agniya dalam antarane tingkatan-tingkatannya wong sugeh mingkum dari kalian fakot halib loko wa ta'lilu we alasan bihadil ghaya klan kelah tujuan iku yuk dinu aweh waroh honpo ta'lil aweh bi anasiasatahu satahu Lansia syariatil Islamiah, Kelawan satu menis siasati syariah Islam Fisu'unil mali'in dalam urusan-urusan harta Ikukwa imatun berdiri Fijum latihan yang dalam globale Gaya ala tahqiq liha zalmabdai Yang ngatasi menghasilkan ikilah prinsip Nyata aki ikilah prinsip Wa inna kullama lan semua perkara tafidhu yang memenuhi biklan ma kutubu syariat islamiyah minal ahkamil muta'alliqati sayang hukum-hukum yang terkait bimukhtalafi syu'unil iqtisad kelawan aneka ragam urusan-urusan ekonomi wal mali lan harta iku diharapkan miwaraiha saking belakangnya kutub syariah mau opo iko mujtamain mendirikan sebuah masyarakat adilin kang adil tata korabu yang agak berdekatan fiin dalam musama adil opo toba kotunas tingkatan tingkatan yang menuso wafiatuhum lan kelompok kelompok e anas an wayuk Wah, lan langi, dalam musama adil, apa ala asbab bisa sebab, sebab sebab ingatasi lubang sebab-sebab lubang-lubang alati di baru kang terkadang apa jenis muncul nampak apa sakorot pima dalam kondisi benaha antarane toba kodina jangan sampai ekstrim banget suku-suku banget pikir-pikir banget jangan sampai terjadi itu Walaki, walati hiyo walati lan Saharat kotu asiru kang terkadang berdampak menopo alati ala sairil ada alati berjalannya keadilan watad biqiha lan apa jenenge melaksanakan al adalah mempraktekkan adalah walau itu biqat namun tu dipraktekkan tenan apa ahkamu syariatil Ya hukum-hukum syariah Islam wa anzima dualan sistem sistem syariah Islamnya. al al satu kang khusus bi malik mali urusan harta min ihya'in sanging dihidupkan li syariati zakah maring syariat zakat wa man inan mencegah lir riba wa qadha menghabisi ala mukhtalafu mazahiril ikhtikarat. ing atase aneka ragam penampakan-penampakan penyimpanan secara ilegal penyimpanan-penyimpanan yang tidak benar la asya maghayati hidup sebuah nasu kulluhum ya sekabiannya anas fi buh-buh hadin minal aish in dalam kesejahteraan dari kehidupan ini wadi atafawatun terkadang berbeda sebuah anas fi rizki dalam rizki ini walakinahum tetapi ini anas jami'an halis kabiannya kumuktafuna podo tercukupi. Laisa orang noiku bim dalam anas. opo kalon tergantung kehidupannya ala akhara yang ada semuang liya Wa ingkanu senajan ono ono subhan anas jami ala hal Iku yata awanun saling tolong tolong Wal muhimmu taising penting saat jajan ini kayak gini penting iku makda utasri sebetulnya ini maka semua konsep-konsep peke harus tunduk pada makda ini nah, terkadang tuh ketika kita bikin cabang-cabang masalah di dalam peke terkadang ada yang melupakan prinsip ini terkadang ada prinsip ini mabda utashri ini prinsip dalam fil fisu di ini kudune merupakan rohnya hukum-hukum yang terkait dengan ekonomi Islam. Wal muhimmu utai sing penting iku anta alama yang tengerti sapa sira. allah taala sakmene Allah taala iku lamma ja'ala. Semangsane dadi ake sapa Allah hikmata syariatihi eng hikmah aturannya Allah di dunya iqamata hadzal mujtama'i eng mendirikan ikilah masyarakat yang adil tadi syarra syar ah. mengkonuli nuli ngatur sapa Allah lidzalika kanggo arai iqamah mau iqamati hadzal mujtama' wasa ila ing pira-pira sarana-sarana wa asbaban muayyanatan lan sebab-sebab yang tertentu alzama kang wis majibake sapa Allah nak na ing kita bitiba bi ayha mengikuti asbaban masa ilmu wa ba'damil khuruj dan tidak keluar alaiha masa wasailah sebab ai innallaha ta'ala tegese satna Allah ta'ala ta iku Ta'ab badana Gawe ibadah supaya Allah naik kita Bikulin kelan masing-masing Minal ghayat disayang tujuan Tujuan sendiri itu ya Ibadah sing ape Wal wasilah dilan saranane juga Ma'an dalam bareng-bareng Falaya juzum mengkora menang apa ayuqwala Yaitu duca pake apa Innal gha'yata ta Saat ini tujuan minal islam iku iqamatul adalah di islam mendirikan keadilan sosial Walnas nasluk Moko supaya Ngambah supaya kita Supaya kita berjalan Ila dalika menuju Iqamatil adalatil istimaya Maeng jalur Naro Kang ningali sopok kita hu ing ma minas subuli termasuk jalur-jalur menuju itu wal asbabila bila bila bal inna hadha Bismillahirrahmanirrahim oh, okay. Iki sing rada muskir Bal inna hadza balik sak temne iki inna ada balik saat ini iki fal nasluk ila dalika mana rohul nasubudi wal asbab iku yu adu di tong mopo hada yang keluar ala kulli ning ngatasé masing-masing minal ghayati sang tujuan wal wasilah sarana ngeten tadi itu tidak boleh dikatakan tujuannya mendirikan keadilan sosial dan kita boleh menggunakan cara apa saja menurut kita itu tidak bisa seperti itu falan tata hak kok mongko tidak akan ternyatakan bisa terlaksana al tu, tujuan al amaro kang wis perintah naik kita supaya Allah Taala bithaklihih nyata, nyataake al-holya illa bittiba il wasilah wasilahnya juga sesuai aturannya Allah di samping tujuannya itu kecuali kalau mengikuti sarana al ngatur, Allah di syarah kang wis ngatur supaya Allah Taala alatil lanakaku kita sabilan engkang jadi dalan ilatil kal ghaya timarim tujuan wa tarikhu utai tarikh sejarah iku a'zomu dalilin dalil yang paling besar wal utai pira-pira kejadian iku baru syahidin jadi paling gede-gede bukti saksi hadha ay ifhamu tukesi maha mono sopasiro hadha ikhlah perkoro wajadirun lan iku patut bika kelahan siro anta'udha utai tebali bali sopasiro ila suratil hasri Marin surat al-hasyr bikami liha kelawan sempurnane surat al-hasyr lita ta'ammala supaya ngenangan sopa siroh ta'liqal bayanil ilahi eng komentar keterangane keterangan yang bersifat dari Allah al-azim kamulya ala hadhil hadithati ing atas ikilah kejadian bimajmu'ya kelawan keseluruhan dari hadhil Wa ammatin mula basatiha lan umume hal-hal yang apabila terkait dengan hadil hadisah al-yahud wal munafiqun ya wong -um yahudi lan orang-orang munafik sia rasul fil mali wal harb lan siasai rasul fil mali yang dalam harta wal harb lan perang wa ghairu zalika wa surah Utaikilah surah al-hasyr Ikumin min aham mimah termasuk paling penting-pentinge barang yumkinu kang mungkinake ka ing sira mungkinake apa maka ing sira minal wuqufi berdiri ala durusi hadhil qissah ing atase pelajaran-pelajaran iki lha qissah wa iza dihalan pitutur pituturi hadhil qissah jadi intinya tujuannya adalah istimewa ya sarana dipakai juga sesuai dengan sarana yang sudah diatur oleh Gusti Allah walhamdulillahirabbil alamin